Hi, welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera, salam kembali di UF Vlog Channel. Okey, kepada mereka yang menonton video pada kali ini dan yang mereka yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Dan kepada mereka yang belum subscribe, sila tekan subscribe sekarang guys, kerana button subscribe adalah percuma, tiada bayaran. Okey, kali ni aku nak teruskan dengan video haul. Jadi video haul kali ni daripada barang-barang Ninso. Okey, jadi ini adalah barang-barang daripada Ninso. Jap buat thumbnail dulu. Okey, so kita teruskan dengan barang-barang Ninso ni. Kita tengok apa benda yang kita beli. So kali ni barang-barang random jugalah. Aku main beli je, main. Aku rasa aku kalau pergi kedai dunia tak ada tema apa-apa kot. Terus main bedal dia beli kan. Okay, untuk barang yang pertama guys. Barang yang pertama ialah, okay. Ni dia barang-barang. Ni barang macam barang-barang untuk letak barang makeup ke apa benda. Isteri aku yang pilih ni kan. So, pergi kedai dunia selain tak bukan. Apa barang-barang macam ni pun sesuai untuk isteri aku lah kan. So aku belanja isteri aku lah. Masuk kedai duit aku belanja, pilih lah apa benda barang dia nak. Dia pun pilih lah ni kan. Aku pun apa salahnya kalau nak belanja isteri tu, so bayar saja. Jadi ni untuk barang yang pertama. Okey, barang yang kedua ialah tempat spek baju guys. Kalau orang putih panggil apa, plastic clothes pin. Aku tak nak bahasa orang putih. Okey, aku cakap bahasa Melayu lah, sepit baju kan. Tapi sepit baju ni aku tengok dia ada gambar kucing guys. Kucing doh. So comel lah kan. Biasa kan kalau ada ya, dan jenis lurus je kan. So aku tengok kedai RM2 pun ada juga yang tema jenis kucing rupanya. Kenyak kan just biasa-biasa je kan. Barang RM2 kau nak expect apa kan. Rupanya barang yang ke tak expect sebenarnya ada bentuk kucing ni, ada corak-corak rupanya. Okay, untuk next barangnya ialah yang ni aku beli marker lah, pen marker. Untuk macam tulis-tulis kat kertas kan. And then letak apa ni, letak tampal ke kan. Jadi aku tulis guna marker. Jadi kegunaan untuk barang-barang menulis pun sesuai. So sangat-sangat penting lah. Okay, untuk barangnya seterusnya ialah, ni dia penanda dia. Ni aku cakap tadi. So aku guna apa ni, marker tadi ni. Biasa aku tulis kat sini untuk tampal lah peringatan ke, ataupun kadang-kadang aku terlupa sesuatu kan, aku akan tulis. Jadi aku akan tampal kat situ supaya aku tak lupa apa benda yang aku nak buat. Entahlah, aku ni kadang-kadang cepat lupa. Tak tahu lah, banyak fikir ke apa-apa kan. So aku kadang-kadang cepat lupa. Even kalau, sebab tu lah aku akan pergi kedai beli barang macam barang-barang penting kan. Aku akan list and then buat aku beli. Tapi kalau aku jenis santai kan, tak ada benda yang penting-penting sangat, aku tunggu masuk kedai, itu yang jadi punca hambik sana, hambik sini kan. Tahu-tahu banyak gitulah. Okay, untuk next barang ialah towel guys. Towel. So aku beli towel banyak tak. Okay, towel ni ni guys. Towel nampak cantik kan. Nampak kat situ kan, ada corak-corak macam ombak kan, segitiga gitu. So aku lagi tuala yang ni. Okay, nampak biasa tapi dia jenis serap punya. And then yang lagi aku beli sama juga macam tadi tu, yang jenis ombak ni segitiga kan, tapi warna purple. So ada lagi
Ah, towel ni pula. Ha, nampak comel lah. Nampak cantik lah. Ada bunga-bunga kan. Ada bunga-bunga. Ha, guys, ada bunga, guys. Towel ni aku beli sebenarnya untuk macam mengelap lah. Macam kalau meja basah ke apa semua kan, biasa dah lap, aku dah basuh, tak ada spare kan. So nak tak nak aku belilah spare. Ha. So kat sini barang-barang yang aku beli ni kebanyakan random. So inilah dia. Barang-barang random memang aku main cabut je lah, main beli je kan. Okay, untuk yang seterusnya ialah makanan. And then guys, biskut Lexus balik. Biskut Lexus. So kalau dulu-dulu masa kecil aku suka makan juga biskut Lexus ni. Kan? And then asam. Sebab asam ni sebenarnya isteri aku dia suka makan. Dia macam nak cakap isteri aku ni dia memang suka makan yang masam-masam. And then nak tak nak pun aku pun dah suka jugalah makan masam-masam kan. Kalau macam mandu ke kan, jarak jauh ke, ataupun kalau dulu balik kampung mesti beli benda yang masam-masam untuk aku tak ngantuk lah. Kalau sekarang ni macam lately aku suka makan yang masam-masam juga kan. Mangga, sebab isteri aku suka mangga, so apa salahnya kita berkongsi kesukaan kan. And then ini gula, so gula ni aku standby sebenarnya kalau macam isteri aku dia kerja kadang-kadang terlalu ngantuk, so aku belikan dia gula lah kan. Jadi dia pun okey, dia pun kalau nak kerja pun gula ni supaya dia tak ngantuk lah. Jadi ini makanan. And then barang yang seterusnya ialah tempat pelapik meja, guys. Pelapik meja. Sebab aku tengok corak-corak yang dekat Ningso sebelum ni tak berapa menarik sangat lah. Tapi baru-baru ni aku masuk, cantik guys corak dia. Nah, kan? Ada corak baru kot. Sebab aku tak pernah nampak pun sebelum ni aku masuk dekat kedai Miso. Corak baru. So harga dia RM14 kot untuk 6 meja. Dalam 7 kaki lah gitu. Nampak cantik tak? Dia ada petak-petak, ada warna merah, warna putih, warna coklat kan. So aku tengok macam lawa je. Cakap yang belilah untuk meja punya sampul kan. Mana tahu tengok corak lawa kan. Bukan senang nak jumpa ni kan. Tengok kedai RM2 pun ada corak-corak dia macam ni. Okay, untuk barang yang seterusnya ialah, oh aku lupa. So ni makanan juga aku beli. Wafer. Yang ni wafer ni sedap guys. Korang mesti kena rasa. Sedap tu. Dia macam benda ni kalau kau tengok depan TV pun boleh jadi hayal lah makan. Satu ni sekejap je kau makan kunyah-kunyah tahu dah habis. Jadi aku sukalah makan benda ni. Lagi satu, dia ada buat kontes guys. Peraduan wow WhatsApp dan menang. Okey guys. Dah halang-halang dah tulis tu kan. Okey. Jangan lupa untuk sertai guys, untuk sertai. Okey. Dekat sini dia kata Disember 2020 hingga Februari 2021. Ni ada barcode ni, kau orang boleh scan lah. Kau orang boleh scan. So nanti aku nak try cubalah, mana tahu lu bertuah kan. Okey. Untuk yang seterusnya ialah makanan kucing. So aku ni tak bela kucing, tapi dekat kejiranan aku ada kucing. So kadang-kadang aku nak pergi kerja aku dapat diorang kan. So pagi-pagi tu apa salahnya kalau aku nak sedekahkan makanan kucing ni kat diorang kan. Nah, orang kata sedekah tu menambahkan pahala, insyaAllah, mudah-mudahan. So apa salahnya bersedekah. So aku belilah makanan kucing ni kedai RM2. Okay.
Aku tengok pun ada corak-corak macam bentuk-bentuk kan, lawa-lawa semua kan. Ada juga yang jenis biji-biji dan macam makanan ikan. So aku tak beli yang tu kot, aku beli yang ni. Okey, untuk barang yang terakhir ialah gelas guys, gelas. Actually gelas ni sebelum-sebelum aku dah pernah buat video yang pasal aku beli gelas kat Ninso kan, tapi kebanyakan gelas kat situ dah habis, mungkin dah kena kebas, mungkin dia orang dah restock baru kot. So macam-macam corak aku jumpa. Ha guys. Ha okey. Nampak tak? Ha bentuk kereta. Aku rasa corak baru ke ataupun masa aku pergi tu corak tu dah habis. So nak tak nak yang belilah gelas tu. Macam cantik je kan. So aku pun beli. Okey. Untuk gelas yang seterusnya aku beli ni ada corak lain juga. Pun bentuk kereta tapi warna biru. Nampak cantik cantik ah kan? Cantik kan. So aku tengok corak baru pergi kan. Beli jelah. Dan corak yang terakhir aku jumpa okay guys, ha nampak macam bentuk kek. Kek guys, kek. So baru-baru ni aku pernah pergi Ninso, aku tak jumpa. So aku cakap Iko, Iko banyak barang gelas yang comel, tapi aku try masuk hari tu nak beli barang random-random ni kan. Aku terperasan lah gelas ni. So aku cakap mesti aku yang ambil lah yang gelas ni kan. Nampak cantik kan. Padahal dia pun okey juga, aku yang bayar kan. Suka lah. itu saja video haul aku untuk barang-barang daripada Ninso. Jadi untuk korang yang baru menonton, selamat datang dan jangan lupa untuk tekan subscribe di bawah. Dan kalau korang yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Dan video pada kali ni kalau korang suka, korang kena tekan button like dan share. And then korang kena komen di bawah guys. Komen di bawah. Okey. Jadi itu saja video aku pada kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz.